Tuan-tuan, sebelum kemunculan Dajjal, dunia Islam akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemarau yang panjang selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun pertama, hujan akan kurang sepertiga dari biasa. Dan pada tahun kedua, hujan akan kurang 2/3 dari biasa. Dan pada tahun ketiga, hujan sama sekali tidak turun. Umat Islam ketika itu dilanda kelaparan dan kekeringan. Di saat itulah Dajjal akan muncul membawa pelbagai ujian pada umat manusia. Maka daerah mana yang percaya bahawa Dajjal itu adalah Tuhan, ia akan berkata kepada awan. Dajjal akan berkata kepada awan, hujan, hujanlah di daerah ini, hujanlah di daerah ini, kata Dajjal. Lalu hujan pun akan turun dan bumi pun menjadi subur. Manakala penduduk yang tidak percaya dengan ketuhanan Dajjal, mereka akan tetap berada dalam kelaparan walaupun sawah ladang mereka berhampiran dengan sawah ladang yang subur yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya dengan ketuhanan Dajjal. Begitu juga halnya dengan keadaan binatang, ekonomi, perdagangan dan segala sumber kehidupan. Semuanya akan menjadi makmur, stabil, meningkat dan maju. Ini bagi orang-orang yang percaya kepada Dajjal itu. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak mahu mengikutinya, mereka akan terus hidup dalam kekeringan, kemunduran dan kemerosotan. Inilah yang dikatakan fitnah Dajjal akhir zaman. Jadi umat Islam, terutama orang-orang Islam yang beriman, awasi ini. Kuatkan iman, kuatkan akidah, pelajari ilmu tauhid dengan sedalam-dalamnya, dan banyakkan berdoa dan banyakkan amal ibadah. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang perkara ini. Kata Nabi, fayati 'alan nas fayad'uhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu fayamurus samaa'a fatumtiru. Maknanya tuan-tuan, lalu Dajjal datang pada satu kaum dan mengajak mereka supaya beriman dengan ketuhanannya. Apabila mereka menerima seruannya, maka ia akan menyuruh awan menghujani mereka. Maka tanah pun akan subur dan menumbuhkan bermacam-macam tanaman, dan binatang ternak mereka juga menjadi gemuk dan penuh berisi susunya. Manakala kaum lain yang tidak mahu mengikutinya dan tidak mahu mempercayainya sebagai Tuhan mereka, akan tetap berada dalam kesengsaraan. Hujan tidak turun di kawasan mereka, tanah mereka terus menjadi kering kontang, tiada ada tanaman atau binatang ternak yang dapat dihasilkan. Dan apabila Dajjal melalui mana-mana kawasan atau kota yang telah roboh dan hancur, lalu ia berkata, keluarkanlah segala isi perut, maka akan keluarlah segala simpanan yang berharga yang ada di bawah tanah itu, dan akan segera mengikutinya seperti rakyat lebah yang terbang mengikuti kemana ketuanya terbang. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ada pula diriwayatkan bahawa pendukung Dajjal akan memiliki segunung roti, sedangkan orang-orang yang tidak percaya dengan ketuhanannya berada dalam kelaparan dan kefakiran. Dalam hal ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, qila,
Fama yu'insun nas fi dhalika zaman. Kata sahabat bertanya pada Rasulullah, jadi apa yang dimakan oleh orang Islam pada waktu itu ya Rasulullah? Sahabat-sahabat bertanya pada Rasulullah, apakah makanan orang Islam pada waktu itu, pada waktu gawat itu, pada waktu kemarau itu, kekeringan itu? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala at-tahlilu wat-takbiru wat-tashbihu wat-tahmidu wa yuzra zalika alaihim majra ta'am. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Maka jawab Rasulullah setelah ditanya oleh sahabat-sahabat, apakah makanan yang dimakan oleh orang Islam pada waktu itu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah ialah, mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih dan bertahmid. Jadi zikir-zikir itulah yang menggantikan makanan orang Islam pada waktu itu. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, mulai hari ini dan hari-hari seterusnya sebelum kedatangan Dajjal, marilah kita biasakan diri dengan berzikir. Berzikirlah seperti zikir tahlil. Apa itu tahlil? Kalimah La ilaha illallah banyak-banyak. Berzikirlah dengan bertasbih, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dan biasakan diri dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bertahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Perbiasakan. Pokoknya tuan-tuan yang dikasih sekalian, ialah banyakkan zikir. Kuncinya, kuncinya mulai hari ini dan hari-hari seterusnya, banyakkan zikir tuan-tuan. Yang sebenarnya persiapan kita sama ada Dajjal datang atau tidak, sebenarnya zikir ini adalah satu amalan yang baik, amalan orang-orang soleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menyucikan hati dari sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang keji, menjadikan seorang Islam itu, seorang mukmin itu orang yang hatinya bersih, orang yang terkeluar dari hatinya sifat-sifat mazmumah diasbabkan banyaknya zikir itu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dikasih sekalian, ingatlah bahawa seperti hadis tadi yang kita baca, kita pahami, kita amalkan, moga-moga kita selamat, moga-moga kita selamat dari fitnah Dajjal laknatullah ini. Amin, amin ya rabbal alamin.